Hasil drawing, Hilo Open 2023. Turnamen dengan level Super 300 ini, akan berlangsung, mulai 31 Oktober, sampai dengan 5 November. Di Saarlandhalle, Saarbrücken. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Indonesia, tak mengirimkan satupun wakilnya, di turnamen dengan level Super 300 ini. Sementara itu, di pool atas Tunggal Putra, beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, adalah, Chou Tien Chen, Kanta Pon Wang Cerun, Eng Kalong Angus, dan Magnus Johannesen. Sedangkan di pool bawah Tunggal Putra, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, adalah, Toma Junior Popov, Eng Seyong, Christo Popov, dan Lee Chuk Yew. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, Indonesia, juga tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, adalah, Carolina Marin, Yvonne Lee, Busanan Ongbam Rupan, dan Aya Ohori. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, adalah, Wen Chihesu, Pon Pawe Cho Chuong, Pai Yupo, dan Bei Wen Zhang. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Tunggal Putri. Ganda Putra. Di sektor Ganda Putra, Indonesia, tak mengirimkan satupun wakilnya. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, adalah, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Mark Lamsfus, Marvin Seidel, Li Yang, Wang Chilin, dan Tan Kiang, Zhou Haodong. Sedangkan beberapa unggulan yang masuk pool bawah, adalah, Lu Ching Yao, Yang Pohan, Ong Yeosin, Teo Eyi, Ben Len, Sean Fendi, dan Liu Yuchen, Ou Suan Yi. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putra. Ganda Putri. Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa unggulan yang masuk pool atas, adalah, Zhang Suxian, Zheng Yu, Maiken Fruergat, Sarah Tigesen, Liu Sengsu, Tan Ning, dan Li Chiasin, Teng Chunhsun. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan Ganda Putri India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponnapa. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 1-0, untuk keunggulan Febriana Amalia. Dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan Ganda Putri Amerika Serikat, Anisu, Kerisu. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 0-0. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putri. Ganda Campuran. Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, yaitu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan Ganda Campuran Tuan Rumah, Jan Colin Voelker, Stijn Kuespert. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 1-0, untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Praven Melati, dan Rehan Lisa. Praven Melati, akan melawan unggulan ketiga asal Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Boje. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 3-2, untuk keunggulan Praven Melati. Dan Rehan Lisa, akan melawan ganda campuran Denmark, Mathias Tiri, Amali Magelun. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 1-1. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, ganda campuran.